bid'ah wal-ahwah, ahlul bid'ah al-aqaidiyah, wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجلاء بيننا وبينكم. بسم الله الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب kita masuk ke pelajaran mustalahul hadis. Qala fadilatu Syekh Abu Amr Al-Hajuri hafizahullah. Ini muka surat yang ke-50. Asyadzu wal munkar. Hadis syadz dan hadis munkar. Asyadzu lughatan al munfarid. Asyadz secara bahasa adalah munfarid. Yaitu apa? Menyendiri. Wastilahan ma yukhalifu fihi rawil muhtaj bihi man huwa arjahu minhu. Secara istilah adalah sebuah hadis, ma ini hadis, yang di dalamnya si rawi yang layak dijadikan sebagai hujjah, dia menyelisihi rawi yang lebih kuat daripada dia. Arjah minhu, lebih kuat. Lebih kuat apanya? Yaitu boleh jadi wasfan, sifatnya lebih kuat. Sama-sama satu melawan satu, namun apa? Yang dia selisihi ini hafalannya lebih hebat misalkan. Atau adadan, yaitu jumlahnya, mungkin satu melawan dua, padahal masing-masingnya adalah para hufaz, maka yang jumlahnya lebih banyak dia yang menang. Karena untuk kita mengatakan si rawi yang hafal ini dia kali ini lupa satu orang, ini lebih ringan daripada kita memvonis dua rawi yang lain yang juga penghafal itu lupa. Ini ketika tidak ada faktor lain yang merojihkan, yang memenangkan satu orang saja. Adapun kalau ada yang memenangkan dalam artian apa? Walaupun dia satu orang tapi dia asbatun nas, memang dia adalah orang yang paling kuat hafalannya terhadap guru yang ini, maka tentunya yang menang adalah yang paling kuat memang. Intinya lihat qarinah, yang paling kuat maka dia dikatakan riwayatnya itu, hadisnya itu adalah hadis yang mahfuz. Hadis yang terpelihara. Yang kalah kuat walaupun dia sendiri hafid tapi dia kalah kuat. Untuk kali ini dikatakan riwayatnya itu adalah syadz, yaitu apa? Asing atau menyendiri. Menyendiri lebih baik kita artikan menyendiri. Baik, rawi yang muhtaj ini boleh jadi dia siqah, boleh jadi dia itu adalah soduk. Baik, yaitu inilah definisi yang dipilih. Dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan juga dipilih oleh kalau tidak salah Imam Nawawi dalam Takrib wa Taisir. Tapi apa? Tapi Al-Hafidz sendiri sebelum kita masuk ke situ, kata Syekh di sini wa hadza ta'riful Hafidz fi nushatin nadhar. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Hafidz dalam nushatun nadhar. Walaupun dalam nushatun nadhar Al-Hafidz enggak mengatakan muhtaj bih, tapi maqbul, rawi yang boleh diterima riwayatnya. Yaitu apa? Boleh jadi shaduq, boleh jadi dia adalah siqah. Tayib, intinya boleh jadi hujah sebenarnya. Cuma masalahnya sekarang jadi lemah ketika menyelisihi rawi yang lebih kuat. Wa huwa aslamu ta'rifin min al-i'tiradi lisyadz. Dan ini adalah definisi yang lebih selamat. Ini adalah definisi yang paling selamat dari kritikan. Tayib, walaupun praktek dari para a'immah mutaqaddimin, syadz itu ada dua. Bukan hanya mayukhalif, adanya penyelisihan, tapi terkadang dia adalah tafarrud itu sendiri, yaitu dia menyendiri dengan penyendirian yang tidak didukung oleh rawi-rawi yang lain yang lebih kuat dalam hadis yang sama misalkan. Tayib, maka sebagaimana Al-Hafidz sendiri menukilkan kalam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di situ. Tayib, dan memang Imam Syafi'i beliau sesuai dengan para mutaqaddimin yang lain, mutaqaddimin huffaz dan para kritikus hadis, yaitu penyendirian ini juga tertolak.
rawi yang menyendiri dari rawi yang lain yang lebih kuat, maka penyendirian ini tertolak ketika dia kurang kuat. Walaupun asalnya dia tsikah, tapi kalau kalah kuat dibanding yang lain, maka kalau dia menyendiri dengan mendatangkan suatu tambahan padahal dia kalah kuat, maka riwayatnya ditolak. Tayyib. Makanya yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Amr Ibnu Shalah di dalam Muqaddimah ini lebih lengkap dibanding dengan yang disebutkan oleh Al-Hafidh. Ana pernah menyebutkan Al-Hafidh, beliau merojihkan dua, tapi ketika ana periksa lagi, Al-Hafidh memang merojihkan satu ini saja, walaupun yang lain juga beliau mengatakan riwayat seperti ini ditolak. Tapi untuk dikatakan syadz itu memang yang mukhalif. Adapun yang disebutkan oleh Imam Abu Amr Ibnu Shalah itu lebih sesuai dengan pendapat mutaqaddimin, bahwasanya syadz ini ada dua. Yang pertama mukhalafah memang, yaitu rawi ini walaupun dia kuat tapi dia meriwayatkan dengan riwayat yang menyelisihi rawi yang lebih kuat. Dan pola syadz yang kedua adalah tafarrud, betul-betul dia menyendiri dengan tambahan itu, sama-sama meriwayatkan hadis yang sama tapi rawi-rawi yang lain yang lebih kuat mereka tidak mendatangkan tambahan ini, sementara rawi yang kalah kuat dia mendatangkan tambahan ini, dia menyendiri dengan tambahan ini, maka ini juga dikatakan syadz. Tayib. Dan itulah praktek yang dilakukan, misalkan apa yang disebutkan di dalam kalau tidak salah Anda dapatkan di dalam Abdu'afa karya Al-Uqayli, kemudian juga Al-Imam Az-Zahabi di dalam Mizanul I'tidal dan beberapa a'immah yang lain. Baik. Jadi syadz itu polanya ada dua. Nah, kalau yang walaupun semuanya tsikah boleh jadi atau shaduq, cuma apa? Yang sendirian dan menyelisihi istilahnya, maka riwayat dia itu dihukumi lemah, dikatakan syadz. Atau dia tidak menyelisihi, cuma dia sendirian mendatangkan suatu tambahan yang tidak ditantangkan rawi yang lain yang lebih kuat, ini juga dikatakan syadz. Riwayat yang kuat itu dinamakan sebagai mahfud, riwayat yang terpelihara. Baik, untuk yang mungkar kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.